Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tahun ini ya, di Idul Adha 1445 Hijriah saya kebagian. Alhamdulillah ya, biasanya tiap tahun pun selalu kebagian terus ya. Nah, biasanya kalau daging kurban, pemberian kurban itu selalu saya bikin sate, jarang dibikin rendang atau mungkin apa ya. Jadi selalu dibikin sate. Nah, jadi kita nih lagi ngiris-ngiris nih dagingnya ya. Jadi seukuran dadu. Nah, nanti setelah diiris-iris, kita akan siapkan pembakarannya. Nah, jadi kita akan siapkan arangnya ya, segala macam ya. Nah, sate ini kita tusuk-tusuk ya, dagingnya ditusuk-tusuk. Nah, setelah dapat, setelah semua ditusuk-tusuk, kita siapkan pembakarannya ya, teman-teman ya. Nah, setelah hampir 3 jam kurang ya, kita nusukin sate. Nah, ternyata pegel juga ya. Aduh, nggak kebayang tuh. Kalau orang yang jualan sate, aduh, gimana rasanya ya. Tiap hari kayak gitu terus. Apa mungkin pegel apa gimana ya. Mungkin mereka udah biasa kali ya. Nah, sekarang kita siapkan tungkunya ya, teman-teman. Nah, di sini kita pakai arang. Nah, terus, kita rencananya nih nggak pakai kipas ya. Mau pakai kipas angin. Karena kipas kita nggak punya. Kalau punya pun kita pegel tangannya ya. Nah, setelah dioles-oles tuh satenya yang tadi pakai kecap doang ya, pakai kecap sama minyak, kita taruh di tungkunya ya. Nah, biarkan arangnya itu membara sendiri ya. Jadi kita santai ya, gak usah kipas-kipas, cukup kita bolak-balik satenya aja ya. Kita bolak-balik aja nih satenya nih. Mudah-mudahan sih sekitar 20 menit, kalau enggak nih 10 menit sudah matang ya. Udah matang ya semuanya. Jadi kita siap santap satenya nih. Nih, saya bersama istri dan anak ya. Kebetulan anak yang pertama katanya sih masih kenyang, makanya nggak ikut ya. Jadi kita bertiga aja ya makannya nih. Menu kita hari ini tuh ada tempe ya, ada telur bulat juga yang di balado. Terus ada apa lagi ya? Sate ya, tentunya udah pasti tuh ya. Nama kecapnya, bumbu kecap yang paling pedas banget ya. Nah, kita kalau udah makan sate ini, udah lupa segalanya. Aduh, pokoknya tuh nasi satu bakul pun habis kalau nggak ditahan-tahan ya. Aduh, tuh udah nambah lagi aja tuh. Ah, ya, saya lupa ya. Di situ ada kerupuknya teman-teman ya. Kerupuk tadi lupa disebutkan. Nah, tuh bisa lihat sendiri ya. Udah lahap banget saya tuh. Udah dari tadi nah lapar. Aduh, mantep banget tuh ya. Tempat makanannya daripada ini. Entar ini. Apa? Tempat. Matiin kameranya. Sangat.